Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar gembira buat semua masyarakat Indonesia bahwa vaksin Sinovac telah dinyatakan aman oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM dan dinyatakan halal oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI, maka Presiden kita Republik Indonesia Presiden Joko Widodo akan disuntik pertama vaksin Sinovac. Inilah momen-momen Presiden Jokowi disuntik vaksin Sinovac. Inilah saat-saat Presiden Joko Widodo sebelum divaksin diperiksa dulu tekanan darah dan lain-lain. Tekanan darah bagus ya, Pak? Ya, tahu. Lama enggak? Lama enggak. Ya, periksa. Ya, mudah-mudahan. Ya. Ini memang ada yang tidak diperbolehkan kalau tekanannya tinggi. Ya, kalau tekanan darahnya di atas 140, mampu. Nah, kalau tekanan darahnya di atas 140, tidak diberikan. Oh. Menunggu tanti, saya ukur suhunya ya, Bapak ya. Tekanan darah Bapak 130/67. Sehat. Biasanya 70/110, oke. Biasanya ya. Saya nanti ada beberapa pertanyaan mungkin yang saya tanyakan ke Bapak ya, berkaitan dengan pelaksanaan vaksin. Mungkin yang pertama, Bapak Presiden apakah pernah terkonfirmasi menderita COVID-19? Tidak ya, Bapak ya. Kemudian pernah mengalami gejala batuk Bapak dalam 7 hari terakhir atau pilek gitu? Enggak. Demam juga tidak ada Bapak? Enggak. Iya, satu Bapak. Ya batuk kecil aja. Mungkin tidak terlalu banyak kali ya. Di rumah pun anggota keluarga tidak ada yang menderita batuk seperti itu. Enggak ada. Enggak ada. Ya. Kemudian mungkin pernah menderita penyakit jantung selama ini? Tidak ada. Biasanya keluhannya sih biasa sesak gitu, enggak ada. Enggak. Kemudian untuk penyakit lainnya, penyakit ginjal tidak ada ya Bapak ya? Tidak ada. Ya, ya kalau yang lainnya memang gula, seperti itu diabetes Bapak ada? Tidak ada ya. Ya kalau dari hasil penapisan seperti itu, kelihatannya sudah tidak ada masalah ya Bapak untuk melakukan tindakan vaksinasi. Mudah-mudahan nanti tindakannya juga berjalan dengan baik. Amin. Terima kasih dokter. Layak untuk vaksinasi ya. Ya. Bapak nanti bisa lanjut ke meja. Oh ini di bawah. Ini kasih siapa nanti? Selanjutnya setelah beberapa rangkaian pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan Presiden Joko Widodo sehat dan aman, maka Presiden Joko Widodo siap untuk disuntik vaksin. Saya akan mengambil vaksin dari Kubok yang akan disuntikan kepada Bapak Presiden. Yeah.
bagaimana Pak? Tidak terasa sama sekali. Alhamdulillah akhirnya Presiden Joko Widodo selesai sudah divaksin. Alhamdulillah.